sama gue, si Miau Out. Kali ini, Miau Out mau jadi tukang cuci mobil terlebih dahulu di dalam game Power Wash Simulator. Dan buat kalian semua para pencinta game-game kasual, nah selamat datang teman-teman di game kasual terbaru kita yang berjudulkan Power Wash Simulator, yang dimana kita akan menjadi orang tukang bersih-bersih memakai alat, yang dimana gue juga gak tahu ya teman-teman nama alatnya apa kalau di Indonesia. Well, kalau bisa gue bilang itu adalah tembakan air. Coba kalian komen di bawah teman-teman yang tahu nama tembakan air ini sebutannya apa gitu ya kan? Atau mungkin power wash? Nggak juga sih. Ya udah guys, langsung saja kita akan memulai bermain game Power Wash Simulator ini di career mode. Dan sepertinya kita itu mau jadi tukang cuci-cuci mobil terlebih dahulu guys. Wow, clean the fan. Oke. Oh. Kayak house flipper ya menunya. Oke, teman-teman gua baca terlebih dahulu. Oh, jadi orang ini katanya beli mobil ini dengan murah di auction, guys. Tetapi konsekuensinya adalah mobil ini jadi kotor banget. Dan tugas kita adalah membersihkan mobil ini dan dia akan memberikan kita $150 alias hampir 2 juta, guys ya. Wow, lumayan. Oke, mari kita mulai teman-teman untuk start the job. Power Wash Simulator. Let's go. Gua baca terlebih dahulu ya teman-teman. Select nose. Select soap. Oh, ada soapnya juga. Nice. Dirt. Oke. Kita coba continue aja, teman-teman. Coba pencet tab untuk show dirt. Buset, masih kotor banget. Oke. Terus pencet 3 untuk soap. Oh, ini ada soapnya. Cleaning liquids. Emang masih ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Dan inilah, teman-teman, mobilnya yang begitu kotor. Oh my God, kotor banget. Tidak. Oh, mungkin aja ini mobil kita kali. Nih, kalian lihat tuh, power wash service. Ah, bisa jadi ini mobil kita, guys. Jadi kita beli mobil ini secara murah. Ah, kita bikin bisnis bersih-bersih. Ah, bisa jadi ya. Oh, ini berarti garasi kita ya. Ini ada nom. Oke. Okay. Bisa diinteraksi loh. Oh, I see. Oke. Guys, buat kalian yang punya tembakan air ini, jangan mainin ya, guys. Karena ini cukup sakit untuk kalian tembak ke kulit kalian. Kalau misalnya kalian tidak tahu settingannya, ini sakit banget. Serius, jangan buat dimainin ya. Dan yuk, teman-temanku sekalian, sebelum kita bersihin mobil yang satu ini, mari kita menggambar logonya Miau Auk terlebih dahulu. Bisa atau tidak? Nah, mulai dari V terlebih dahulu. Abis itu bentuk kayak diamond, teman-teman. Agak begini, agak miring. Nah, ya, terlalu pendek. Oke. Bisa. Aduh, terlalu miring. Tidak, ibu. Oke, lumayan lah, teman-teman. Kita tinggal kasih. Terus. Salam, ya, Om. Ya, udahlah, gak apa-apa. Tuh, dah, guys. Udah jadi logonya, ya, Om. Ya ampun. Jelek banget. Oh, kalau misalnya kalian lihat ya, teman-teman, di sebelah kiri atas, itu ada persentase clean-nya, ya. Jadi kalau misalnya kita bersihin terus-menerus, oh, bertambah. Habis itu, ada tulisan body, dan juga di bawahnya, teman-teman, ada bar warna putih dan juga warna biru. Oh, jadi untuk bar-nya ini, teman-teman. Oh, tuh, kalian lihat tuh. Akan berkurang, ya, warna putihnya, dan yang birunya akan bertambah, yang artinya akan semakin bersih di daerah tersebut. Jadi ada door, body, window, tire. Oh, ada banyak banget ternyata, ya. Terus kalau nggak salah pencet 1 ini apa? Oh, nozzle-nya. Keren banget. Ya, ini nozzle-nya nih, guys. Enak banget, satisfying banget. Wow, oke. Baiklah kalau begitu ini. Oh, lebih white ya, tapi jadi kurang bersih, teman-teman tuh, masih ninggalin noda. Oke. Nomor 2. Oh, ini jenis gun-nya. Nomor 3 soap-nya. Oke. Mungkin gua akan taruh pakai 15 aja nih, guys. Oke, guys, saatnya kita bersih-bersih. Kita bersih-bersih. Kita mulai terlebih dahulu dari yang sebelah kanan kali ya. Guys, yuk mari kita bersihkan yang tengah-tengah. Gue coba ya. Oh, kita lihat teman-teman, sebersih apakah kalau Miau Auk bersih-bersih mobil. Satisfying sekali. Kalian lihat tuh, guys. Kinclong langsung loh. Wow. Ini masih kotor sih. Jadi kayaknya gue harus ganti nozzle terlebih dahulu. Nah, tuh jadi bersih ya. Pencet tap. Jadi bener-bener kinclong ya. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti nozzle ini berfungsi dengan tingkat dari
kotornya. Jadi kalau misalnya semakin kotor, kalian harus pakai yang kecil. Kalau tidak terlalu kotor, kalian tinggal pakai yang lebih wide ya. Dan hati-hati ya teman-teman ketika memakai yang kecil ini. Gua soalnya pernah kena semprot dan itu sakit banget. Untung aja nggak berdarah ya, cuma sakit aja guys ya, perih. Oke guys, yuk langsung saja kita bersih. Apa tuh? Oh, kalau udah bersih dapat duit kita, ya ampun dapat $2 guys. Oke, ini ban. Kita bersih bannya. Jadi Miao Aung teman-teman sudah menjadi pro buat roti, sekarang kita pindah job dulu ya. Jadi tukang bersih mobil, ya ampun, ya ok. Tapi nggak apa-apa lah guys, kita tuh harus belajar banyak hal ya. Dalam kehidupan tuh kita harus belajar banyak hal. Aduh ini kotor bet. Sudah kita bersihkan teman-teman, sela-selanya memakai power wash kita yang nozzle-nya tajam. Oh window-nya udah mau bersih nih. Mana lagi? Oh pinggir-pinggirnya. Oh nice, door-nya juga udah beres. Oke. Walaupun gak 100% ya guys. Tuh, kalian lihat tuh, masih ada kotor-kotorannya. Tapi ya, namanya bersih-bersih gak akan bersih 100% sih guys. Kecuali kalian super duper perfeksionis dan butuh text time yang lama banget. Ya, oke. Sekarang gua mau bersihin bagian depan. Ya, ini bagian depan nih guys ya. Oh, kalau misalnya kalian pencet klik kanan juga otomatis nih. Kalian lihat ya, tuh, tangan gua otomatis guys. Jadi sekarang gue ganti terlebih dahulu. Nah, pakai ini aja nih. Langsung bersih. Oh, nice. Lampunya ya. Satisfying banget. Langsung hilang gitu loh kotorannya. Sayang nggak ada busa ya. Gue pengen ada busanya gitu loh teman-teman. Supaya apa? Supaya kelihatan busa-busanya. Ya kan, kalau misalnya gue lagi cuci mobil, paling satisfying itu ketika tukang cuci mobilnya taruh busa di mobil kita, ya kan? Atau nggak di motor lah, nggak perlu mobil terus-menerus. Busanya tuh lucu-lucu banget, ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang warna biru, ya kan? Oke, kayaknya ini gue harus pakai yang tajam. Untuk bersihkan kaca, kita harus pakai yang tajam. Terus kita bersihkan. Ini... Oh, ini juga perlu guys dibersihin. Oh ya ampun. Oke. Nah, udah bersih kan? Mantep. Oh, ini masih kotor nih guys. Oh, grillnya juga masih kotor ya. Oke, kita ganti lagi teman-teman. Kita bersihkan secara cepat untuk lampu. Nah, ini juga. Nah, mantep. Terus kita bersihin grill. Grill ini kok masih kotor? Oh, ya muset dah. Kotor bet kotor. Tapi masih bisa lah pakai nozzle yang ini guys, kita bersihinnya ya. Enak juga ya, ada petunjuknya begini. Oh, ini udah selesai. Oh, I see. Bumper. Kita harus bersihin bumper juga ya. Dan biasanya di bumper itu ya, teman-teman. Nggak cuma banyak kotorannya, tapi banyak lecet-lecetnya. Ayo, siapa yang kalau nyetir bumpernya suka kena trotoar? Enggak sih, gua enggak guys. aduh, kepencet lompat enggak tuh. Oke, sudah 32%. Jadi cupnya kita bersihkan terlebih dahulu. Dan abis itu gua juga mau bersihin kacanya ya teman-teman. Oke, kacanya kita bersihin sedikit aja. Ini cupnya juga, udah selesai cupnya, mantep. Ini juga. Terus kita ganti nozzle-nya lagi teman-teman. Nice. Udah ya. Jadi kaca depannya juga sudah bersih. Buset, udah kinclong bet mobil baru gua. Ya, walaupun mobil second teman-teman, tapi tidak apa-apa lah. Masih namanya mobil ini ya. Widih, mantep bet. Enak. Bersihnya enak banget. Oke, kita bersihkan sela-selanya. Paling susah itu membersihkan sela-sela di bawah sini ya guys, karena paling kotor biasanya. Ya, itu dia tuh. Nah, sudah bersih. Sekarang kita harus bersihin apa? Udah 41%. Gak kerasa loh. Oke, gua konsentrasi di bagian ban aja terlebih dahulu. Mantap. Harusnya udah dong. Oh, kurang gede ya. Biar cepet temen-temen. Nah, yang gede nih lebih cepet. Tidak apa-apa lah. Memang kalau noda-noda yang membandel harus ditembak pakai gun sih. Tapi kalau yang kayak begini ya udahlah. It's okay. Udah?
Kok belum ting? Belum, dikit lagi tuh Myok. Nice, sudah selesai. Oke, apa lagi? Satu lagi nih. Satu lagi. Nah. Jadi pengen teman-teman buka tempat cuci mobil ya. Cuci mobil, cuci motor. Semuanya aja kamu Myok. Ya gimana dong, namanya juga pengen. Soalnya berbisnis itu salah satu kehidupan, bentuk dari kehidupan kita loh teman-teman. Jadi ya wajar-wajar saja kalau kita tuh pengen banyak hal. Pengen buka ini, pengen buka itu. Pengen boleh, tetapi implementasinya itu yang susah. Ya kan? Belum tentu kalian mungkin punya duit terus pengen buka, tapi belum tentu bisa berhasil. Ya kan? Semuanya butuh yang namanya usaha dan juga pengorbanan. Apalagi? Bumpernya kayaknya udah deh. Apalagi nih? Oh, di bagian bawah-bawahnya, guys. Dikit lagi. Nice! Bumpernya juga sudah selesai, teman-teman. Jadi sekarang kita bersihin bagian belakang ini dulu. Wih, enak banget bersihinnya. Walaupun masih ada yang kotor-kotor, tidak apa-apa. Nice. Terus. Dan jangan lupa ya teman-teman, komen di bawah kalau misalnya kalian suka melihat gue bersih-bersih mobil seperti ini. Gue juga gak tahu sih, kita akan bersih-bersih mobil terus-menerus atau akan bersih-bersih hal yang lain juga. Oh, pintunya. Pintunya masih kotor banget. Oke, gue ganti kalau gitu ya. Menghilanglah kalian noda-noda noda-noda kotor ya. Ayo bersih. Kita bersihkan noda-nodanya, jangan sampai tertinggal ya. Oke. Sedikit lagi teman-temanku sekalian, sudah 60%. Mantap, kita ganti lagi. Eh, apa tuh? Dia tadi ngomong apa teman-teman? Ya, logo Myok hilang. Tadi dia ngomong apa ya? Tadi ada catatan, ada kayak notes gitu di sebelah kanan, hilang deh. Oke, gue kecilin sedikit ya teman-teman untuk suaranya. Karena di headset gue gede banget suaranya. Oke, bodinya sih masih banyak ya yang harus kita bersihkan, guys. Tapi tidak apa-apa, kita bersihkan terus-menerus saja. Tuh, seperti itu. Nah, udah bagus banget ini. Oh, yang ini belum, Myok. Ya udah, yuk kita bersihkan. Yuk, yang bersih. Ayo, yang bersih. Mantap. Wih, ini mobil power wash service kita, guys. Jangan sampai mobil kita juga kotor gitu loh. Masa kalian pergi ke rumah orang yang mau bersih-bersih tapi mobil kalian kotor? Mereka kan mempertanyakan gitu loh. Ini orang beneran tukang bersih-bersih atau bukan ini? Motornya sendiri kotor. Okay, you gonna go with the business name or okay? Hah? Gimana? Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan business name gua. Mungkin nanti kali. Sebentar, gua bersih-bersih lagi nih. Masih kotor banget. Oh, ini pintunya juga ada barnya nih, guys. Berarti kita bisa bersih-bersih juga nih barnya. Oke, maksudnya pintunya. Oke, kita bersihin dulu pintu ini. Nice. Oh iya, kaca. Jangan lupa, Myok. Nah, tuh kan. Mantep. Dah. Yuk, kita ganti nozzle lagi. Supaya bersih. Kita hilangkan semua kotoran ini, teman-teman. Nice, sudah selesai. Window, nice, sudah selesai. 88%. Apalagi nih, guys? Oh, di bagian atas ya. Semuanya udah kan? Ya, ini udah beres, guys. Gue sambil pencet tap-tap. Ini masih ada nih. Masih ada, guys. Kurang bersih ya, Myok ya? Gak apa-apa lah. Oke, guys. Kayaknya ini ada tangga untuk kita ke atas. Walah. Oke. Bersih-bersih yuk. Tangganya bisa diangkat gak ya? Iya, betul juga. Di bagian sana gak ada tangga soalnya, guys. Ini kotor banget. Ya ampun. 92% teman-temanku sekalian. Tenang saja. Kita akan bikin 100% ya. Supaya puas. Nice banget. 97%. 98%. 99% and job complete. Woohoo! Sudah selesai. Yes. Jadi sekarang mobil kita kinclong dan juga bersih banget. Dengan begitu gua pede ya teman-teman untuk memulai jasa bersih-bersih ini. Wow, kita ada sepeda di sini, guys. Boleh bawa sepeda aja nggak? BTW, ini power washer gua harusnya ada ininya kan, ada selangnya kan? Mana selangnya nih? Tidak ada selangnya, guys.
Wow, luar biasa sekali. Oh, pencet escape. Oke. Ah, oh, ada progresnya tuh. Ah, lucu banget. Oh, I see. Udah selesai tuh. Wow, fan look fantastic. I told you it'd be fine under the grime. Oke. Jadi, akhirnya kita sudah mendapatkan $150. Terima kasih banyak. Kita continue terlebih dahulu, teman-teman. Wow, clean the back garden. Aduh, kita harus beres-beres halaman belakang orang nih, teman-teman. Tunggu, shop. Bisa shop di sini. Ah, jadi ini ya, service. Oke. Ah, I see, heavy duty. Ya ampun, mahal banget. 1250. Wow, makin hari makin mahal. Professional duty nggak ada. Oke, tadi apa tadi? Oh, ini ya, turbo nozzle. Oh, ini kita udah bisa beli turbo nozzle ini, guys. Tapi gua nggak tahu yang mana yang bagus loh. Gimana ini, guys? Coba kalau gua next apalagi? Oh, removing dirt from all glass. Kita bisa sambil bersih-bersih sambil beli itu. Gue juga nggak tahu sih, tapi ini macam-macam ya teman-teman. Emang harus butuh cairan-cairan seperti ini sih. Kalau nggak akan benar-benar bersih, guys. Ini untuk kaca, ini untuk metal, ini untuk plastik, ini stone, wood, universal. Oh, mending kita beli yang universal. Iya, lumayan juga universal. Oke. Ya udah, gini. Gue akan pergi ke career mode lagi. Terus kita akan coba pergi ke clean the back garden. Kita coba ya teman-teman. Seperti apakah kita akan bersih-bersih di sini. $400. Lumayan. Oke, continue. Let's go. Aduh, banyak banget. Buset dah. Kita harus beresin ini semua, guys. Buset. Tidak. Ini ada kandang dogi. Wah, kandang dogi. Kandang dogi atau gudang ini? Ya juga ya. Masa kandang dogi segede ini? Kayaknya gudang nih, Mio. Ya juga ya. Oke, guys. Pertama-tama, kita gambar ya. Gambar logo Miau Au. Kita coba lagi. Bisa nggak? Aduh, udah jelek. Pakai mouse susah betul ya gambar ya, guys. Gua pakai pensil kayaknya nggak sejelek ini deh. lebih bagus. Ya udah. Oh, ini nih kandang dogi. Ya ampun. Oke, kita ganti nozzle kita terlebih dahulu. Nah, yuk bersih-bersih doggy house. Ah, I see. Buset. Pintunya juga harus ada ininya, barnya. Oke, sip. Ini pengganti game House Flipper nggak sih, guys? Nggak juga ya. Lebih seruan mana menurut kalian, teman-teman? House Flipper kah atau game yang satu ini? Wow, kotor juga. Gue kira udah mau selesai gitu loh. Ternyata masih lama. Oke, kita bersih-bersih terus. Hah? Masih ada yang kotor? Oh, alah. Tuh, udah selesai. Wow, gua nggak nyangka ya teman-temanku sekalian, game yang satu ini Power Wash Simulator memakan waktu 1 jam lebih untuk membersihkan halaman ini, guys. Tuh kalian lihat tuh udah bersih bet. Paling susah tuh bersihin kolam dan juga ini nih yang begitu besar ya. Wow, tapi ya udah lumayan lah ya teman-teman, sisa 2 panel ini doang yang terakhir yang bisa kita bersihkan. Yuk, langsung saja kita akan bersihkan teman-teman dan selesaikan game yang satu ini. Dan kemungkinan besar kayaknya gua nggak akan mainin game yang satu ini lagi deh, guys. Soalnya per satu rumah atau satu job itu bisa 1 jam. Kayak ini tuh bisa 1 jam, guys. Oh my god, gak kuat gua. Terus gua juga gak tahu kadang-kadang tuh mau ngomong apa lagi gitu loh. Hah, luar biasa sih ini game. Mantep. Oke. Pertama-tama gua bersihkan terlebih dahulu. Sip, sudah selesai. Di bagian atas juga harus dibersihkan ya teman-teman nih. Corner-corner ini juga harus dibersihkan. Bentar. Tuh, udah selesai. Terus di bagian atas ini juga harus dibersihkan. Luar biasa bukan detailnya di game yang satu ini? Belum selesai tuh. Agak susah. Tunggu. Gua ambil terlebih dahulu nih tangga gua nih. Ah, come on tangga. Kita taruh di sini aja. Kok nggak bisa? Oke, sini. Nah. Bukannya udah ini ya? Oh, sisa yang di belakang-belakang doang tuh, guys. Oke, gue bersihin pakai ini aja nih. Nah, sudah selesai akhirnya. Ini juga belum nih.
dibersihkan terlebih dahulu. Di samping-samping sudah selesai. Di bagian atas juga dibersihkan, teman-teman. Come on, 98% my friend. Yang di atas belum. Oke, berarti sisa yang di sini lagi nih. Come on, bersih, bersih. Yes, sudah selesai. Dan ini adalah panel terakhir kita, teman-teman, untuk beres-beres di halaman ini. Wuh, benar-benar 1 jam guys gua bersih-bersih di tempat ini. Dan duit yang kita baru kumpulkan itu baru, aduh, $200. Tidak, Ibo. Jadi udahlah, guys. Karena pekerjaan yang satu ini itu cukup susah ya, dan juga cukup memakan waktu dan tenaga, maka gua pensiun aja guys, jadi tukang bersih-bersih ya. Kita cari simulator-simulator yang lainnya lagi yang lebih seru deh guys ya. Maafkan saya harus pensiun dari game bersih-bersih ini. Oke, sudah selesai. Tunggu dulu, 99% ada di mana lagi yang belum gua bersihin nih? Oh ini belum ya. Oh, atapnya ya? Oh iya, atapnya nih belum. Kamu ya, udah mau pergi aja. Ya maaf atuh. Ya, kita bersih-bersih dulu guys. Tuh. Nah, sudah selesai. Masih 99%. What? Apalagi nih guys? Oke. Kalau begitu, mission impossible kita adalah mencari apalagi nih guys yang belum bersih. Oh, ini. Tiangnya ya belum bersih guys. Nah, finally. Sudah selesai teman-temanku sekalian. Woo! Aduh, capek cuy. Tuh kalian lihat tuh perjuangan gua guys selama 1 jam tuh bersih-bersih tuh. Oh, capek banget cuy. Capek banget. Oh my god. Kita lihat ya teman-teman. Continue dulu. Ada job apa lagi? Aduh, playground. Gede banget playground. Aduh, bunga lo. Oh, motor. Motor cukup gampang sih teman-teman. Yang gampang-gampang gua bisa lakuin. Cuma yang kayak begini-begini nih. Enggak guys, sakit kepala. Wow. Oke, guys, saatnya kita pensiun untuk bersih-bersih di dalam game Power Cleaner Simulator ya, kalau nggak salah ya. Power, aduh, gue lupa lagi. Ya udahlah. Baiklah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di simulator game yang lainnya lagi. Terima kasih banyak, Miaok. Pensiun terlebih dahulu dari game Power Wash Simulator. Nah itu dia. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Power.